Ya, menonton kembali bersiaran bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan seterusnya untuk perkongsian bersama kita pada pagi ini, kita akan membicarakan berkenaan pengurusan kewangan pada tahun 2022. Ya. Dan perkara ini sangat penting untuk kita berikan penekanan kerana selepasnya kita baru saja melangkah pada tahun 2022 ini, baru minggu pertama. Jadi pengurusan kewangan, apa antara perkara-perkara yang perlu kita ketahui untuk memastikan kewangan kita berada pada tahap yang terbaik, khususnya menjelang tahun-tahun yang akan datang. Ya, betul tu. Dan bersama dengan kita di studio, saya kenalkan iaitu Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid, selaku pensyarah Universiti Kuala Lumpur Business School. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih menjemput saya hari ini. Ya, baiklah. Dan Prof, berbincang tentang pengurusan kewangan di tahun baru 2022 ini, pastinya tahun ini perlunya kita untuk merangka kewangan dengan lebih baik. Seperti mana kalau kita tengok tahun-tahun sebelum ini, banyak antara bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan kerana akibat daripada PKP dan sebagainya. Dan tahun ini pastinya akan menjadi sedikit mencabar buat kita semua kerana ada di kalangan kita yang diberhentikan kerja sebagainya. Dan perancangan kewangan itu perlu untuk kita pastikan yang terbaik untuk kita supaya tidak ada tambahan hutang yang lain. Itu yang membimbangkan. Ya, silakan Prof. Terima kasih menjemput saya. Pertama kali kita flashback. Bermulanya PKP pada 18 bulan Mac tahun 2020, di mana itulah permulaannya ekonomi kita dikatakan seperti gencatan, kemelesetan ekonomi. Dan jelas pada suku kedua dan suku ketiga ekonomi kita merosot, terutamanya suku kedua yang merosot sehingga 17%. Dan pelbagai lagi contohnya seperti bantuan diberikan oleh kerajaan, moratorium, ya. Pertama kali kita dapat moratorium sehingga bulan Oktober, tak silap saya, daripada bulan 3, 6 bulan tu. Dan berterusan, ya. Dan peringkat PKP ini berterusan dengan PKP kedua dan PKP ketiga. Dan PKP kedua, PKP ketiga ini memberikan banyak pelbagai pandangan, perbincangan, ya. Bagaimanakah ini harus rakyatlah sebagai rakyat merancang kewangan, dan ini mungkin satu peluang untuk rakyat mereset kembali kehidupan kita. Mungkin sebelum ini kita berbelanja tanpa mempedulikan. Kita kata tak apalah, Malaysia akan maju ke hadapan dan sebagainya, kan. Tapi kita tak tahu, sebab pemulihan ekonomi pun walaupun alhamdulillah pada suku keempat bagus, untuk tahun 2022 insya-Allah lebih bagus. Tetapi dengan varian baru seperti Omicron dan sebagainya, ia mungkin sedikit sebanyak menjejaskan. Contohnya seperti kita kata pelancong asing, sepanjang masuk pada 1 Januari terpaksa ditangguhkan kerana varian Omicron itu sendiri. Ya, pembukaan pintu masuk antara Malaysia dan Singapura misalnya juga ditangguhkan. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia di sini, kita harus melihat ini satu peluang. Tambah lagi dengan satu lagi, banjir pula tu. Ya, betul. Baru-baru ini banjir yang masih berterusan di negeri seperti Johor, ya, di Pahang dan di Kelantan dan sebagainya, adalah satu perkara yang biasa sebenarnya. Tetapi apa yang berlaku di Lembah Kelang pada 18 bulan yang lepas, bulan 12, adalah merupakan sesuatu yang luar biasa. Jadi ramai keluarga terjejas, ya, dan kerugian sebenarnya masih ditaksirkan oleh pihak kerajaan. Ramai keluarga baru saya nak pulih, bisnes kecilnya meniaga tepi jalan, baru nak mula meniaga dah kena banjir dan sebagainya. Dan inilah memerlukan kita rakyat Malaysia untuk mengkaji semula, ya, di manakah posisi kita, di manakah wawasan kita, bagaimana kita kalau boleh nak bangun kembali tahun 2022 ni. Betul. Okay, Prof, kita lihat dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, ianya merupakan satu tempoh yang sangat mencabar buat kita semua keluarga Malaysia dari sudut sosial dan juga ekonomi secara amnya. Dan kita lihat dalam tempoh pandemik ini juga sekatan pergerakan telah dilaksanakan, dan ada yang kehilangan pekerjaan, tidak dapat mencari mata pencarian, dan juga dalam situasi ini menyelahkan satu sisi, satu sudut yang mungkin sebelum ini ramai tidak ketahui. Antaranya adalah dari segi peratusan besar rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan yang mencukupi yang melebihi tempoh enam bulan. Jadi itu satu perkara yang sangat menggusarkan, Prof. Jadi mungkin titik tolak daripada perkara ini, mungkin ada perkara-perkara yang perlu kita berikan perhatian khususnya kepada keluarga Malaysia untuk mereka memperbaiki keadaan kewangan mereka.
Benar, bantuan seperti contohnya moratorium dan bantuan prihatin rakyat dan sekarang bantuan keluarga Malaysia ya oleh diberikan oleh kerajaan sebenarnya banyak membantu. Kita tak boleh mengatakan kepada mereka moratorium. Ya, kita bagi moratorium dan simpanlah duit moratorium tu. Betul. Tapi sebenarnya duit moratorium itu digunakan untuk keperluan harian mereka. Betul. Mungkin mereka kehilangan pekerjaan, ya. Mungkin pendapatan ditutup, bisnes gaji dipotong dan sebagainya kan. Jadi memerlukan moratorium, ya. Digunakan mungkin kita sekarang tak payah bayar duit rumah, tak payah bayar duit kereta, kan. Tapi duit itu diperlukan untuk belanja harian, ya. Ada yang begitu dan ada juga yang masalahnya segelintir yang menggunakan wang moratorium untuk melancong dan sebagainya. Ini yang harus kita tangani. Kita harus mempunyai kesedaran bahawa alhamdulillah Malaysia sebelum ini dilihat sebagai sebuah negara yang makmur. Ya, kita ni tak putus rezeki lah. Tetapi tahun-tahun yang bila berlaku tahun 2021, tahun 2020, kita harus sedar, kita harus bersedia terhadap segala kemungkinan. Betul. Tak sangka banjir, tiba-tiba banjir. Contohnya lah kan. Betul. Tak sangka ada mini tsunami, ada mini tsunami. Jadi di manakah persediaan kita, ya, bukan sahaja dari segi sosial tapi dari segi ekonomi. Sekiranya sesuatu yang tidak dijangkakan berlaku, ya, contohnya seperti sesuatu kecelakaan kepada keluarga dan sebagainya. Ya. Banyak perkara-perkara. Jadi inilah yang harus kita rakyat Malaysia sedar dan menggunakan peluang ini, tahun baru ini, untuk mereset, ya, mencari, membuat satu plan kita lah. Okay. Plan kita untuk tahun ini, apa yang kita nak sasarkan, apa kita nak capai. Ya. Mungkin gaji kita dah kena potong, bisnes kita dah down, kita nak start balik, nak cari pekerja dan sebagainya lah, pelbagai lagi lah. Ya. Tapi kita harus melihat ini sebagai satu kesempatan sebenarnya. Jangan sia-siakan kesempatan sekarang ni. Kita masih berapa hari bulan hari ini kan? Terutama, Prof. Betul. Baik, dan mungkin ada cadangan daripada Prof sendiri kepada para penonton yang menonton sekarang ini untuk kita merangka kewangan kita sebaiknya dan bagaimana untuk kita pastikan okey ini adalah rangka kewangan yang terbaik untuk keluarga kita. Bagaimana untuk memastikan perkara itu? Okey, baik. Saya kalau itu dari segi pengurusan kewangan, saya nak bercerita sikit pasal kewangan. Sebenarnya ada empat, kita panggil empat suku lah, suku satu, suku dua, suku tiga, suku empat. Yang pertamanya adalah bagaimana kita suku mencari pendapatan. Okey. Mencari pendapatan ini kalau kita bekerja, ya, kalau gaji kita dipotong, macam mana kita nak dapatkan tambahan gaji kita semula? Adakah perlu kita bekerja dua kerja? Ataupun perlukah kita berniaga online misalnya untuk menambahkan peluang kita? Jadi mencari pendapatan mencukupi untuk menanggung perbelanjaan keluarga kita. Itu yang penting di situ. Pendapatan dan perbelanjaan itu pertama. Kuadran yang kedua apabila kita dah melalui kawasan itu adalah mengumpul aset. Mengumpul aset di sini apabila kita dah berjaya mengatasi perbelanjaan kita dan kita harus mengembangkan dengan melalui simpanan misalnya. Okey, melalui simpanan selain daripada KWSP. Ya, simpanan-simpanan lain sepanjang misalnya dengan dengan unit trust, membeli emas, dan juga pelaburan lainlah. Janganlah masuk yang pelaburan yang tak betul tu. Betul. Kan? Jadi kita harus, dan juga seperti membeli rumah, menyewakan dan sebagainya. Itu antara pelaburan mengumpulkan aset. Kerana ini kita persiapan kita untuk hari tua kita. Okay, itu kedua. Ketiga adalah melindungi aset kita. Melindungi aset kita, melindungi keluarga kita. Bukan setakat melindungi aset, mungkin dari segi banjir, pokok tumbang atas kereta, rumah tenggelam dalam banjir dan sebagainya. Itulah perlindungan insurans dan takaful. Tetapi juga apabila kita sendiri mungkin mengalami kemalangan. Ya. Mungkin ada ulas orang kata meninggal, ya, keluarga tak ada duit dan takaful dan sebagainya. Tapi kita harus lihat kalau seorang itu sekarang ini sihat, tak ada penyakit kronik, dia boleh mengambil takaful. Tapi bila dah sakit, company syarikat takaful ataupun syarikat insurans ni dia akan charge higher premium. Betul kan? Jadi untuk penyakit yang kronik ni. Betul. Jadi bila sesuatu berlaku kita, kos perubatan kita akan meningkat. Betul. Jadi kita harus prepare, protect kita sebagai orang yang mencari nafkah untuk keluarga dan sebagainya, ya. Ketiga, keempat adalah mengatur pembahagian harta. Okey. Ini pembahagian harta ni bermaknanya kalau sekarang berlaku tu tak apalah, mati nanti
wasiat ada dan sebagainya kan. Akan diuruskan kemudian. Akan diuruskan kemudian dan sebagainya. Tapi kita harus melihat, walaupun dah mati, lagi susah, tak boleh bangun kita dari kubur. Betul. Tetapi apa yang kita boleh buat adalah menguruskan sekarang, membagikan pada waris-waris kita sekarang, supaya mereka faham apa yang kita buat. Dan pengurusan itu paling mudah kalau kita masih ada. Jadi dia harus empat-empat kuadran ini, empat-empat suku ini, kalau boleh dia bertahap-tahap. Dan sekarang mungkin ramai yang mungkin tak tahu, ada yang mungkin di tahap satu, ada yang tahap dua, tiga dan empat dan sebagainya. Itulah dia pengurusan kewangan yang secara holistik. Itu berkenaan pengurusan kewangan secara holistik seperti yang dikongsikan oleh Prof, yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Namun Prof, saya ingin panjangkan antara keluh kesah yang dikongsikan oleh masyarakat di luar sana, khususnya bagi masyarakat yang terjejas banjir. Mereka seolah-olah perlu bermula dari kosong, Prof. Segala harta benda mereka, rumah mereka musnah, dan juga bagi pengusaha mikro kecil dan sederhana juga, perniagaan mereka terjejas, Prof. Jadi apa antara saranan daripada Prof secara mudahnya lah untuk kita memberi bantuan kepada mereka untuk mereka bangkit semula bagi tahun 2022 ini dan juga tidak kembali tertekan dengan situasi yang melanda ini. Itulah. Pertama sekali bagi pihak-pihak yang mangsa-mangsa bajet, misalnya kita sit down, tulis plan kita apa kita kena buat untuk tahun ini. Misalnya bantuan daripada kerajaan. Mungkin kerajaan memberi bantuan sehingga RM61,000 itu maksimal setiap keluarga. Mungkin ada keluarga hanya menerima RM1,000 dan sebagainya. Minimum RM1,000 ke RM61,000. Jadi dikumpulkan ini dana daripada kerajaan. Bagaimana lagi saya boleh mengumpulkan dana untuk memulakan perniagaan terutamanya. Terutamanya perniagaan mikro. Ya, mungkin adakah pinjaman diberikan oleh kerajaan melalui BSN. Itu boleh diguna pakai. Mungkin isu di situ, mungkin kita ada isu dari segi alamak semua dah tenggelam dalam banjir. Tak ada, saya tak ada dokumen, saya tak ada penyata gaji dan sebagainya kan. Jadi itu harus dibincangkan dengan pihak-pihak bank lah. Macam mana nak buat dan sebagainya. Ketiganya bergantung kepada model bisnes kita itu sendiri. Bagaimana kita mungkin dulu kita berniaga, kita memerlukan pelaburan yang besar dari segi rumah kedai, dan membeli perabot dan sebagainya. Jadi mungkin kita perlu berubah model kepada digital economy misalnya. Membuat online dan sebagainya. Kita perlu berubah dan fleksibel bergantung kepada modal yang kita ada. Dan of course nombor empat adalah kita buat banyak rangkaian, membina rangkaian ataupun network dengan peniaga-peniagaan lain dalam rantai nilai yang saya selalu panggil. Supply chain tu di manakah kita, dan bergabung dengan kita berniaga ni tak berniaga seorang-seorang. Dalam koperasi ada, dalam persatuan ada. Jadi kita gunakanlah networking ataupun rangkaian itu sendiri. Itulah cara yang terbaik untuk cepat bangun kembali. Dan itu antara kaedah yang boleh kita guna, peluang-peluang yang ada yang boleh kita guna pakai untuk kita sama-sama membangkitkan semula ekonomi keluarga kita dan terutamanya dari segi bisnes ataupun perniagaan kita kan. Dan ini antara platform yang baik yang boleh kita lakukan. Dan dalam masa yang sama, mungkin yang terakhir daripada Prof sendiri kepada para penonton di luar sana yang tahun ini mungkin azam mereka untuk melangsaikan hutang-hutang yang ada dan mungkin mungkin perkara itu tidak mustahil. Kata-kata akhir daripada Prof sendiri kepada para penonton di luar sana. Apa pun perancangan, saya tahu ada juga yang beli kereta baru. Tambah hutang lagi lah. Tambah hutang lagi. Apapun, apa yang kita buat, kita jangan, pertama jangan ikut nafsu. Memang kalau kita ikut nafsu, keinginan itu memang membuat-buat lah. Semua orang nak, nak mewah, tengok jiran tukar kereta, kawan ofis tukar kereta, nak tukar kereta. Kita harus pertama ukur baju di badan sendiri. Itu nasihat saya, ukur baju di badan sendiri, dan kita perlu tahu di mana posisi kita. Buat plan kita. Buat plan kita untuk tahun ini. Di manakah kedudukan kita. Dan insyaAllah kita buat bertahap. Okay, 2022 target saya macam ini. 2025 target saya mungkin. Sebagainya. Kita kena ada long term dengan short term. Maksudnya Prof, di sini bukanlah setahun satu-satu. Ada jangka panjang itu perlu ada. Kita plan macam apa nama, Islam mengajarkan kita bahawa kita kena plan hidup sampai bila-bila. Tapi kita kena bersedia untuk mati bila-bila masa. Cantik penerangan daripada Prof. Apapun itu antara perkara yang boleh kita praktikkanlah untuk kita sama-sama berkongsi manfaat daripada topik pengurusan kewangan khususnya pada tahun 2022. Jadi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Aimizul Hazmi bin Abdul Rashid, pensyarah di Universiti Kuala Lumpur Business School. Terima kasih Prof. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik para penonton.